PT Pindad kembali mengeluarkan rantis terbaru buatan mereka. Rantis tersebut berpenggerak 4x4. Rencananya rantis tersebut akan dirilis pada acara Indo Defense. Namun dari informasi, nantinya rantis tersebut akan memiliki nama Pandu 4x4. Rantis 4x4 ini memiliki konsep dan tampilan hampir sama seperti Maung. Namun sudah ada upgrade di beberapa bagian tampilan rantis ini. Untuk spesifikasi mesin belum diketahui menggunakan mesin jenis apa untuk rantis ini. Namun diperkirakan tidak jauh dari sekitar 149 HP. Sebagai rantis all-wheel drive, rantis ini pastinya sudah menggunakan rear differential lock. Untuk mendukung kemampuan off-roadnya, diperkirakan transmisi yang digunakan adalah model manual. Suspensi depan independen, double wishbone, sedangkan bagian belakang 4-link with coilover shock. Untuk dimensi, rantis 4x4 baru buatan Pindad ini diperkirakan punya panjang 4,9 meter, lebar 1,6 meter, tinggi 1,8 meter, dan jarak sumbu roda sekitar 3 meter. Rantis ini dibekali velg dengan ukuran 17 inci yang dibalut dengan ban Mud Terrain atau MT. Konfigurasi rantis 4x4 baru buatan Pindad ini adalah dengan 4 kursi. Diperkirakan bobot rantis ini mencapai 2000 kg. Fitur lain yang menjadi kelengkapan wajib rantis adalah winch di bagian depan dan 4 unit towing dengan kapasitas kisaran 4,5 ton dan pemadam kebakaran. Semoga saja rantis 4x4 baru buatan Pindad ini segera diproduksi massal dan segera memperkuat TNI.